Seperti di tahun-tahun sebelumnya, TK Al-Kamal kembali menggelar agenda rutin di akhir tahun ajaran, yaitu perpisahan sekolah. Perpisahan sekolah ini diharapkan dapat menjadi kenang-kenangan dan kesan mendalam bagi siswa, guru maupun orang tua. Tahun ini, TK Al-Kamal yang menggelar perpisahan yang berlokasi di Jalan Setot Alipasa, RT 7, Kelurahan Payu Selincah, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Perpisahan ini diikuti sebanyak 70 siswa, sesuai dengan jumlah siswa yang ikut wisuda pada tahun ajaran 2022-2023 yang telah dilaksanakan pada 31 Mei 2023. Dalam kegiatan ini hadir perwakilan pengawas TKST Kecamatan Palmera, Ketua RT 7 Payu Selincah, Ketua Yayasan TK Al-Kamal, Majelis Guru TK Al-Kamal, dan para wali siswa TK Al-Kamal dan siswa-siswi TK Al-Kamal. Berbagai pertunjukan yang ditampilkan siswa menambah kemeriahan pada perpisahan siswa TK Al-Kamal ini, seperti bermacam tari, membaca surat pendek, pidato berbahasa Inggris, pembacaan puisi, pembacaan doa sehari-hari, pembacaan ayat kursi serta paduan suara. Sambutan Kasmiati, Ketua Yayasan TK Al-Kamal, mengucapkan terima kasih kepada wali murid yang telah hadir di acara perpisahan tersebut atas dukungan dan doa dari para wali murid sehingga acara perpisahan ini terlaksana dengan lancar dan sukses. Kasmiati berharap ilmu yang didapatkan oleh para siswa di TK Al-Kamal dapat dilanjutkan di jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Kasmiati juga menjelaskan dan mengajak kepada orang tua siswa, jika ada tetangga ataupun keluarga yang belum mendapatkan sekolah, dapat merekomendasikan TK Al-Kamal. Dan juga TK Al-Kamal juga akan memberikan beasiswa kepada anak yatim dan kurang mampu untuk bersekolah di TK Al-Kamal secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Mama-mama, papa-papa, wali murid TK Al-Kamal, alhamdulillah pada saat ini sudah hampir berakhir kita menimba ilmu, menimba pelajaran di TK Al-Kamal. Mudah-mudahan ilmu yang telah anak ibu dapati bisa anak ibu lanjutkan ke jenjang berikutnya. Bagi anak ibu yang sudah cukup umur, ya sudah bisa masuk ke SD. Bagi yang belum cukup umur, masih mengulang lagi. Saya selaku kepala sekolah, majelis guru dan yayasan mengucapkan ribuan terima kasih untuk mama-mama, papa-papa dan ayah bunda yang telah bersedia, ya, telah sukses melaksanakan acara perpisahan ini berkat kerjasama wali murid semua, termasuk
baju yang kami pakai ini juga dari wali murid. Nah, itulah kami ucapkan ribuan terima kasih kepada mama-mama dan bapak-bapak atau ayah dan bunda. Dan selanjutnya, ya saya tidak memperpanjang mukadimah perkataan, saya cuma himbauan kepada mama-mama yang dekat rumahnya masih ada anak-anak yang belum terjaring sekolah di lingkungannya atau di mana saja, yang apa tolong sponsorin Desa Kita Alkamal masih menerima murid baru ya Maya. Nah, bagi di tetangganya yang ada anak yatim, ya yang ada anak yatim silahkan antar ke sekolah ya, digratiskan kalau yang anak yatim mama ya. Jadi juga nanti ada keluarga, mohon maaf ya, keluarga miskin, sebenarnya tidak ada di Jambi ini yang keluarga miskin, boleh juga datang ke sekolah ya, kita berhitung mana yang sanggup dibayar, kalau enggak tetap bisa sekolah di Alkamal ini. Kata dari wali murid TK Alkamal kepada ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku wakil dari wali murid, mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan ibu. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, kasih sayang dan kesabaran dari ibu-ibu semua yang telah mendidik kami selama ini. Karena ada istilah ibu, kalau orang yang tidak penyabar tidak mungkin bisa jadi guru TK. Karena guru TK itu adalah salah satu pendidik usia dini. Jadi yang bisa menjadi guru TK hanya orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Terus terang, kami sendiri aja ibu dalam mendidik anak-anak di rumah mungkin kewalahan. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas kasih sayang, bimbingan dan didikan ibu-ibu semua kepada anak kami selama ini. Apa yang telah ibu-ibu berikan tidak dapat kami balas, hanya Allah yang bisa membalasnya, dan semoga itu semua dibalas dengan pahala. Amin ya rabbal alamin.
gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Di penghujung acara diumumkan juga juara-juara yang berhasil diraih oleh siswa-siswi Alkamal dan langsung diserahkan piala oleh Ketua Yayasan TK Alkamal Kota Jambi. Salah satu wali murid dari anak TK Alkamal merasa sangat berterima kasih atas bimbingan, didikan, arahan terhadap anak kami selama satu tahun ini, dan kami puas karena hasil yang rasanya kami dapatkan, anak-anak bisa memahami segala sesuatu dengan baik, bisa berperilaku yang baik, dan juga bisa menghafal doa-doa pendek untuk keseharian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk TK Alkamal, sukses selalu, semoga kedepannya semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Alkamal mengucapkan ribuan terima kasih kepada wali murid tanpa terkecuali ayah, bunda, mama, papa yang telah mensukseskan acara perpisahan anak kita pada hari ini. Alhamdulillah telah selesai dengan baik. Terusnya gak banyak saya cuma menghimbau mama, papa, ayah, bunda, segera daftarkanlah putra putri Anda ke TK Alkamal, karena kami masih menerima murid baru. Dimanapun berada, mama, papa, ayah, bunda, ada tetangga, anak-anak, anak saudara dan segala macamnya, silakan datang ke TK. Dan bagi anak yatim yang ingin bersekolah di TK Alkamal, kami memberi gratis anak-anak yang ingin bersekolah sini, bagi anak yatim atau anak yang kurang mampu, anak berkebutuhan khusus juga boleh, silakan datang ke TK Alkamal, kami terima dengan senang hati. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.